Yeni Wahid, putri dari Presiden keempat Gus Dur, mengungkap bahwa keluarga dan pendukung Gus Dur akan menentukan sikap mereka terkait dukungan dalam Pilpres 2024 dalam pekan yang akan datang. Partai Demokrat, yang mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, optimis bahwa dukungan tersebut akan beralih ke kubu mereka. Herman Hairon, Ketua BPOKK Demokrat, meyakini bahwa hubungan baik antara Prabowo dan Gus Dur, serta keterlibatan Yeni dalam pertemuan dengan Prabowo, dapat memengaruhi keputusan tersebut. Namun, akhirnya, keputusan dukungan Pilpres diserahkan kepada keluarga dan pendukung Gus Dur, yang masih menimbang-nimbang antara Prabowo dan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.